Thank you awak sebab layan dia, isteri akhirnya dedah Hafidz Rosdi curang di Instagram. Belum reda kisah rumah tangga Hafidz Rosdi dan isteri yang dikatakan berantakan kerana kehadiran orang ketiga, muncul pula kisah panas dan pendedahan dari isteri pelakon lelaki itu sendiri di sebuah forum hiburan. Jika sebelum ini Hafidz Rosdi tampil menafikan kabar angin berkenaan, hantaran isterinya ini mungkin membuatkan peminat aktor kacak di luar sana kecewa. Menurut sumber, isteri Hafidz, Nurul Syuhada ada memuat naik beberapa hantaran di Instagram story berbau kekecewaan akibat sikap seorang wanita yang didakwa menjadi penyondol dalam rumah tangga mereka. Tulisnya lagi, wanita tersebut juga tidak tahu malu kerana pernah datang ke rumah mereka selain telah membuatkan dia dan anak-anak menderita. Kepada you, thank you sebab sakitkan I dengan anak-anak I yang tak berdosa. Thank you sebab jadi perempuan yang ambil abah anak-anak I. Thank you sebab runtuhkan rumah tangga I. Selain itu, Syuhada mengakui dirinya terasa bodoh kerana sering bersangka baik sehingga menderita. Saya salah sangat-sangat sebab saya bodoh. Maafkan ibu ya Umar dan Humairah. Ibu akan cuba yang terbaik. Terdahulu, seorang aktor lelaki dikatakan kantoi bermesej lucah bersama seorang wanita dan terbongkar setelah diketahui isterinya sendiri. Kecurangan itu turut dikuatkan dengan spekulasi yang mendakwa pelakon itu dilihat telah memadam gambar isteri di media sosial. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.